Hello, potatoes. Kalian tahu baju ini? Kalian tahu sekarang jam berapa? Sekarang udah mau jam 2 ya, jam 2 subuh. Buat adik-adik yang nonton nih, jangan ditiru ya. Harusnya jangan tidur jam segini, kalian masih masa pertumbuhan. Jadi harus sehat-sehat. Sekarang aku ngejar jam tayang ya. Hari ini kita bakal unbox 100 packs opening set A. Kebangkitan legenda set A ya. 100 packs opening. Jadi kita buka 5 box, kita bakal unbox 100 pack. Jadi emang 100 packs opening ini harus dikejar subuh-subuh ya. Udah mepet, bentar lagi udah mau di Genos weekend ini. Dan aku harus ngejar buat jadi indekku. Oke, langsung aja kita masuk ke 100 packs opening yang set A. Let's go. Oke, disini aku punya 5 booster box Matahari dan Bulan Kebangkitan Legenda. Yang masih segel ya. Aku seperti biasa buat 100 packs opening, aku bukain semua dulu, aku guntingin. Kita nggak bakal bahas banyak, nggak bakal bahas terlalu detail per kartu ya, tapi kita bakal lihat jumlah kartu-kartu yang keluar dan rasionya kayak gimana. Oke? Jadi ini aku bakal keluarin dulu semuanya dan guntingin dulu. Oke, kita udah punya 100 pack ya di sini ya. Banyak, tapi this will be so fun. Langsung aja kita buka, aku bakal guntingin dulu booster packnya supaya nanti kita lihatnya enak ya. Oke. Bagian paling mengerikan dan melelahkan dari 100 packs opening ya, guntingin packnya karena tetap ada ngeri-ngeri ada yang kepotong ya. Jadi kita sekarang langsung mulai aja. Aku bakal mulai dari sisi paling kanan ini, aku lapetin ke pinggir dulu ya. Kita bakal bukanya seperti biasa 5-5. Sara Fighting, Skido, Alan Graceford, Execute. Oh, Hollow Red pertama kita punya Rayquaza ya. Hollow Red pertama kita punya Rayquaza. Kita lanjut, Beware, Steel, Zorua. Oh, ada yang berkilau-kilau, ada yang berkilau-kilau. Ha! Aku, oh, belum. Ha! Rayquaza berkilau. Jadi habis tadi dapat Rayquaza, kita dapat Rayquaza berkilau ya. Atau Shiny Rayquaza. Jadi kayak yang di video sebelumnya aku bilang, kalau misalnya shiny Pokemon itu warnanya beda dari warna Pokemon aslinya. Rayquaza asli itu warnanya hijau ya, kayak gini. Sedangkan yang berkilau warnanya hitam dengan garis emas. Terus pattern dong, wah gila, cakep banget. Gila, 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 gila. Sleeve mana sleeve? Sleeve! Oke, sleeve nggak boleh lupa ya. Kita langsung aja. Sleeve-in si Rayquaza berkilau. Taruh di mana ya? Gak muat. Aku taruh di samping situ dulu deh di Master Ball. Kita lanjut. Kita ada Barfree, Pikachu, Carnivine, Noibat, Orang Guru juga jago ya. Fire Memory, Energy, Listrik, Kakuna, Barborch, Bulby, Zygarde. Pengalih Multi. Oke, kita masukin ke trainer. Energi api, Scraggy, Pancham, Dartrix, Golisopod. Golisopod boleh di sini ya. Sama Whiscash. Oke, di 5 pack pertama kita baru dapat shiny, tapi belum ada GX. Terus, target ya. Udah pasti target kita di sini adalah Zoroark GX. Mau yang RR, mau yang apa? SR atau HR lebih bagus lagi. Tapi yang RR aja udah bagus banget. Dia kayak tapu lelenya di set ini ya, itu yang kita incar. Sama kalau boleh ngarep, aku pengen dapat UR di unboxing yang kali ini. Karena unboxing hantaman pertama kita nggak dapat UR satupun ya. Oddish, Mainen, aduh salah tempat lagi. Metapod, Raichu, dengan Evo Shock. Nggak main lucu ya, ada Krogangnya. Honchkrow, Energy, Hariyama, Wimpod, Mudbray, Vileplume, Tai Penyelamat, Energy Down. Oh, itu GX pertama kita ya. Dedicate, Shelmet. Kita lihat sama-sama. Raichu GX! Gemes banget ya. Bulet-bulet. Percikan kuat. Guntur. Ekor Listrik GX. Oke, kita langsung sleeve-in dulu.
Sci2GX. Ini udah mulai bisa taruhnya semakin mendekat karena boosternya udah mau habis ya. Lunaton, Energy Fighting, Tessimian, Rotom Dex. Ini kayak ada GX satu lagi ya. Roggenrola, Komo GX. Oke. Terus kita punya Virizion, Energi Dasar, Rattata. Itu apa? Vigorous B, Tangela. Oh, bukan. Hoopa. Ya, Hoopa ini juga bagus ya. Ini yang tadi ku bilang. Dia ada Pelindung Bandit. Nggak bisa kena damage dari GX Pokemon. Kita nge-sleeve-in dulu. Komo-O-nya. Jadi, booster pertama ini kita belum dapat Zoroark RR ya. Tapi masih ada chance buat dapat SR. Jadi, jangan takut. Terus, aku mau ngomong apa ya tadi ya? Jadi, lupa. Ya set kebangkitan legenda ini menurutku yang bikin asik ada shiny Pokemon ya, karena kita di Hidden Fate kan udah ada nih, tapi kita belum ada shiny Pokemon. Kita pertama kali dapat shiny Pokemon meskipun mereka bukan shiny yang terlalu kepake ya. Tapu Koko, ini Tapu Kokonya sama kayak yang lama ya, iya ya, terbang berputar sama bola elektrik tapi gambarnya beda. Aku personally lebih suka art yang ini, lebih cakep. Fighting Memory, Energy Down, Gastrodon, Hakamo'o, Alolan Grimer, Sharpedo, Soltok, Steel Energy, Togedemaru, Jengmo'o, Zoilus, Victreebel, Energy Balasan, Rowlet, Mudsdale, Sneasel, Decidueye, Acerola! Tadi kita belum dapat ya? Ini salah satu support terbaru yang bakal kepake banget ya, dia super jago. Kebaikan satu Pokemon sendiri yang memiliki token kerusakan dan semua kartu yang dikenakannya ke kartu pegangan. Jadi dia bisa dipakai buat balikin Pokemon card yang udah sekarat ya, yang udah mau fainted, kalian naikin kembali ke tangan. Terus salah satu trik yang bisa kalian lakukan dengan kartu ini adalah kalian bisa balikin active Pokemon-nya kalian. Jadi kalau kalian balikin active Pokemon-nya kalian, kalian bisa majuin satu kartu dari bench kalian. Itu satu trik ya. Oke, Rockruff. Kita ada sesuatu lagi yang bersilau di belakang. Chansey. Zorua, Lugia berkilau. Jadi kita dapat sama Tapu Koko ya. Kita dapat 2 shiny di pack yang kali ini, di booster box yang ini ya. Kita tadi dapat Rayquaza, terus kita dapat Lugia. Kita masuk ke 5 yang terakhir. Nah, aku nggak tahu nih kalau misalnya kita udah dapat 2 shiny, kita masih bakal dapat SR ke atas nggak ya? Soalnya kalau lihat yang unboxing yang sebelum ini ya, unboxing yang komplit, kalau kalian perhatiin di situ rasionya itu 2 GX, 1 SR ke atas, sama 1 shiny. Nah, tapi sekarang kita dapat 2 shiny nih. Aku nggak tahu rasionya bakal kayak gimana. Rasionya bakal agak lucu ya ini set ya. Regigigas, Delholo, Beedrill, Energy, Sandygast, Cacnea, Murkrow, Zekrom, Tangrowth, Energy, Surskit, Pikachu, Dartrix, Psychic Memory, Zilvally, Psychic, Alolan Taichu, Lapras, Boldor, Lycanroc. Tapi bukan NGX ya. Lycanroc Rare. Jengmo, Dino, Staffel, Electric Memory, Palossand. Jadi sesuai yang kutakutkan. Di box pertama, nggak ada ini ya. Nggak ada SR ke atas, tapi kita dapat 2 shiny. Shiny itu keren, cakep. Tapi gimana pun, SR tetap lebih wah ya. SR ke atas itu tetap lebih wow daripada shiny. Karena SR ke atas itu sering kali kepake. Sedangkan shiny yang di set ini ya, menurutku sih belum terlalu kepake. Oke, kita masuk ke box B. Kok box B sih? Kita masih di box A, tapi box A2. Ya. Kita bakal unbox aja. Troggenrola, Fire, Rattata, Digersby, Minior, Rattata, Mudsdale, Tangela, Energy Dasar, Gloom, Mudbray, Komo GX lagi. Oke, kita pisahin dulu. Shaymin, Phantom, Energy, Gastrodon, Hakomo'o, Hala. Ini kita baru dapat juga ya, Hala kayaknya. Pangoro, Alolan Grimer, Energy Dasar, Togedemaru, Jengmo'o. Wah! Lucu! Taichu GX Full Art!
Percikan kuat Guntur ekor listrik GX. Oh my god, ini aku nggak bisa nunggu. Ini harus langsung di sleeve ya. Jadi di sini kita udah keluar SR-nya, Raichu GX yang bulat-bulat lucu gemesin. Sama Komo OGX. Kita masih ada shiny sama GX normal ya. Energy Darkness, Rockruff, Chansey, Timer Ball. Ini Timer Ball yang tadi aku bilang. Lempar koin 2 kali, tiap hasilnya si depan sukanya ambil Pokemon evolusi dari deck sendiri ke kartu pegangan setelah perlihatkannya ke lawan, kemudian kocok deck. Aku kemarin baca sekilas ada yang komen nanya boleh ngambil stage 2 atau enggak ya. Boleh. Jadi kamu boleh ngambil, pokoknya Pokemon evolusi mau stage 1 mau stage 2 boleh diambil. Aku sambilan ngapain? Oh, aku sambilan jawab-jawabin komen. Ada yang suruh aku unbox status starter deck. Status starter deck itu harganya 8 juta, Pak. Siapa yang mau bayarin? Sneasel, energi dasar, Hakuna, Barboach, Darkrai. Wah, keren ya. Ini juga baru nih. Kita belum dapat. Wow, 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 wow. Hutan yang terlahap, Shellos, kayak di itu dong. Sekitar Kalimantan. Sedih. Mengangkat Pokemon Super, Fire Memory, Mimior, Parasect, Darkness Energy, Sandygast, Carvanha, Psychic Memory, Lycanroc, Weeping Bell, Fairy Energy, Scrafty, Alolan Jolteon, Alolan Raichu, Aether Paradise, Noibat, Wimpod, Houndour, Hoopa, Weak. Oke, kita setengah jalan ya buat yang box kedua. Masih ada 3 box lagi. Oke. Okay. Passimian, Water, Energy, Oddish, Togedemaru, Regigigas, Beedrill, Exeggutor, Passimian, Rotom Dex, Rayquaza, Kartu Merah Pengintai, Zorua, Energy, Rowlet, Mudsdale, Raichu, Trevenant, Banelby, Fighting, Skiddo, Graveler, Regirock, Komo-o, Murkrow, Fighting, Surskit, Pikachu, Zekrom, and Tali Penyelamat atau Escape Rope. Escape Rope tuh dulu juga salah satu kartu favoritku zaman-zaman waktu aku masih main TCG yang pertama kali ya. Nggak pertama, kedua kali. Itu pas zaman-zaman Black and White, aku suka banget pakai Escape Rope ya. Aku dulu selalu bawa satu di deckku, tapi sekarang aku nggak tahu aku mau tetap pakai satu nggak ya. Soalnya kayaknya metanya udah nggak cocok, ada Guzma dan segala macem. Next kita lanjut, Dartrix, Psychic, Lautan Taichu, Parasoa, Celebi Berkilau. Terus kita ada Decidueye, Boldore, Energi Dasar, Jengmo, Dino, dan Palossand GX. GX kedua kita ya. Sophocles, main harus mohon 2 kartu, oh ini tadi udah aku sebut. Staffel, Energi Dasar, Cacturn, Chansey, Zygarde, Gladion. Ini baru juga nih. Lihat semua kartu poin sendiri, lalu pilih salah satu kartu untuk ditukarkan dengan Gladion ini. Lalu tambahkan kartu itu ke kartu pegangan. Kemudian ngocok Gladion ini dan setiap kartu poin dan kondisi menghadap belakang. Lalu taruh kembali sebagai kartu poin. Jika main tidak memainkan Gladion dari kartu pegangan sendiri, efek kartu ini tidak berjalan. Jadi dia harus di-play dari tangan ya. Terus dia, kalian bisa ngintip price terus ditukar sama dia. Yveltal. Oke, kita box kedua udah selesai. Masih belum mendapat yang kita harapkan ya. Zoroark GX. Satu aja nggak apa-apa. Habis kayaknya susah banget gitu dapat Zoroark GX-nya. Saya Biberkilau ini lucu banget ya. Warnanya pink loh, pink merah gitu. Menarik mundur waktu. Oke. Aku benar-benar naksir sih sama shiny card-nya. Jadi di Pokemon Go juga sibuk shiny hunting ya. Sekarang tuh lagi event Halloween tuh. Yang paling aku cari Mimichu lah ya. Mimichu shiny satu. Terus apa ya? Misdreavus. Sayangnya Litwick nggak ada shiny-nya ya. Aku suka banget Chandelure Family itu. Mudah-mudahan segera ada shiny-nya deh Litwick. Kita masuk ke box ketiga. Grass Energy, pertanda baik ya. Cacturn, Chansey, Alolan Grimer, Heracross, Gladion, Fighter Energy, Weedle, Rockruff, Caterpie, Absol, Solrock,
Itu ada sesuatu ya di belakang ya? Ya, itu di belakang ada sesuatu. Di belakang ada sesuatu. Warning, warning. Orang guru, reveal. Aku udah... udah gak fokus baca nama kartunya. Terlalu excited. Crafty, Aulan Geodude. Belum, belum. Noibat? Ini bukan? Belum kayaknya. Belum, belum, belum. Ha! Lugia. Jangan-jangan ini. Kok malah tertipu sih kalau dia? Ha! Ada ya perlindungan Aether. Oh iya deh, Lugia. Hahaha. Aku tertipu, kalian juga tertipu. Tapi skill lawannya luar biasa ya. Ini kita dapat cover boy lah, lumayan lah. Lugia ya, cover boy-nya. Gamenya keren banget. Pengisi kekuatan, angin meledak. Eh, kok tau situ? Kenapa aku sleep ya? Gamenya terlalu megah, aku kayak... apa? Berasa gimana gitu. Ini tadi kita dapat Lugia berkilau juga ya. Ini perbandingan warnanya. Lugia normal itu warnanya biru ya badannya. Sedangkan yang shiny warnanya ungu pink gitu. Aku masih merasa agak lucu ya dengan term berkilau. Shiny. Ini gak boleh ya, kena copyright gak sih kayak gitu? Multi switch. Rowlet Mudsdale Blissey yang telurnya segar. Ini dasar listrik. Kakuna, Barboach, Bunnelby, belum, Rayquaza. Electric Memory, Fighting Energy, Skiddo, Alolan, Graveler, Execute, Gigalith. Ini juga salah satu Pokemon favoritku ya. Honchkrow, Fighting Energy, Surskit, Pikachu, Dartrix. GX pertama kita di box ini adalah Golisopod GX. Golisopod GX ini juga salah satu GX yang jago ya. Dia salah satu kartu yang bisa dikombinasikan sama Zoroark GX. Jadi, istilah nama decknya nanti jadi Zoropod ya. Zoroark Golisopod. Serangannya yang bikin jago itu kesan pertama. Jika Pokemon ini menjadi Pokemon bertahun dari Pokemon cadangan pada giliran ini, kerusakan yang diberikan tambah 90. Jadi untuk satu energy down aja, damage-nya bisa diberikan tuh sampai 120. Kalau kalian pakai ikat kepala pilihan, damage-nya bisa 150. Cara tekanan zirah juga, habis mukul, next damage di turn berikutnya minus 20. Sama sayatan menyilang, habis 150, tukar ini sama Pokemon di bench kalian. Keren ya, jago. Dia tuh partner Pokemon-nya Guzma. Jadi kalau kayak Ash punya Pikachu, Guzma itu punyanya Golisopod. Makanya ability kesan bukan ability ya. Jurus kesan pertamanya itu ini. Cocok sama si siapa namanya? Guzma. Ya, supporter Guzma. Energy on Raichu, Paras, Bulldore, Absol, Horer, Regigigas, Energy Dasar, Jengmoo, Dino. Ini baru sesuatu. Ini baru sesuatu. Oke? Okay? Kalian lihat garis-garis di pinggir itu? Kalian lihat ini? Kalian lihat itu ada teksturnya? Itu apa ya? Oh, kayaknya aku tahu ini apa. Oke, okay, kalian siap? Satu, dua, dah! Full art. Oke, okay, SL kita udah keluar yang dari box ini dan dia adalah pohon kelapa. Ini salah satu alat Pokemon favoritku ya. Kenapa? Soalnya bentuknya lucu banget itu yang pertama. Yang kedua adalah karena dia tipenya dragon. Sedangkan Charizard nggak dragon ya, itu aneh banget. Oke, okay, oke. Okay. Lucu, 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 lucu. Lanjut, Mudsdale. Sekali lagi itu bukan kartu yang jago, tapi bagus buat koleksi. Oke, okay, GX kedua kita adalah Marshadow GX. Kita sleeve-in dulu deh. Marshadow, ini film yang Pokemon yang munculnya di movie 20th anniversary ya. Pemburu bayangan, pukulan lulus. Pukulan lurus. Ratusan pukulan maut GX. Lanjut, energi dasar Wimpod. Aku pisahin ke situ. Houndour, Passimian, Decidueye, energi balasan atau counter energy, Oddish, Togedemaru, Exelgore, Zygarde, Lycanroc. Oke, okay, kita udah
hampir udah lebih, malah lebih dari setengah jalan ya. Box ketiga udah hampir selesai, GX-nya sih udah keluar semua ya. Tapi gimana dong, target kita belum keluar nih. Kita sangat harus berharap di dua box yang terakhir ya. Fire Energy, oh itu ada pattern yang berbeda tuh. Aku udah mulai tahu pattern-pattern kayak gitu adalah Pokemon Shiny. Tuh, beda ya. Kilapan sampingnya tuh lebih rainbowy gitu. Asik. Keren. Sip. Lanjut. Executor. Gloom, Mudbray, Phantom, Alolan Raichu. Obat luka maksimum. Ini juga jago ya. Dia kayak di combo misalnya sama siapa? Tapu Bulu. Itu bagus soalnya kalian Tapu Bulu tuh sering energinya kebuang ya. Jadi kalian nggak minus gitu kalau makainya. Virizion, Yveltal, Passimian, Rotom Dex, Roggenrola, Victory Bell, Bola Great. Bola Great tuh great ya, benar-benar great. Oke, kita selesai box yang ketiga. Kita sebentar lagi masuk box yang keempat. Gimana teman-teman? Akankah aku mempull Zoroark GX di box ini? Kita lihat saja. Ada yang ketinggalan. Oh, ini. Kamu. Oke, kita mulai. Metapod, Energy Water, Hariyama, Wimpod, sama GX pertama kita yang nyelip ke bawah, dia mau keluar ya. Buzzwall GX dari Ultra Dimension. Iya, namanya Ultra Dimension ya. Pukulan Jet. Satu energi bisa mukul 30 ke bench. Kayak mirip-mirip itu dulu, Landorus EX. Hydreigon, Mudbray, Alolan Raticate, Makuhita, Obat Luka, Beware, Shelmet, Steel, Zorua, Alolan Geodude, Virizion, Weavile, Pikachu, Carnivine, Golisopod, dengan Zirah. Armor tuh sensationnya Zirah ya. Purloin, Bellsprout, Charpedo, Solrock, Hakamo'o. Oke, kita masuk ke 5 pack yang berikutnya. Ayo dong, kasih like-nya di bawah yang banyak supaya aku bisa nge-pull Zoroark. Yang RR aja nggak apa-apa, aku butuh buat nyusun deck nih. Pusing sekarang. Oke. Langsung aja, Whipping Bell, Energi Dasar, Scrafty, Alolan Geodude, Lunaton, Barfree, Noibat, Wimpod, Houndour, Orang Guru, Fire Memory, Passimian, Energi Dasar Air. Aku udah sampai kecampur-campur ya, ngantuk. Oddish, Togedemaru, Shaymin, berkepak, unggul kembali. Ini yang baik legendary sama mythical ya di set ini ya. Sandygast, Cacnea, Victory Bell. Ini shiny nggak sih? Kok kayak shiny ya Victory Bell-nya ya? Coba nggak dibikin namanya berkilau. Ini agak pilih kasih ya. Belum. Pikachu, Zygarde, Tapu Koko. Kita baru dapat 1 GX ya di yang box kali ini ya. Tapi yang paling dinanti-nanti pasti SR-nya sih. SR ke atas. Kita belum pernah dapat UR loh di channel. Masa kita nggak dikasih UR sih? Arceus, please give us something good. Boldor, Water, Jengmo, Dino, Silvally, Zygarde, Exelgore, Fighting, Passimian, Rotom Dex, Zekrom, Tangrowth, Execute, Fire, Scraggy, Pancham. Belum ada ya? Belum ada Acerola lagi. Netflix tuh, oh itu shiny Pokemon. What is it? Apakah kita belum punya? Rayquaza berkilau, kita udah dapat ya. Jadi kayaknya aku udah dapat banyak banget, tapi udah double up shiny ya. Ada yang aku belum dapat nggak shiny ya? Oke, kita sisa 5 pack terakhir ya. 5 pack terakhir buat box keempat.
ini semakin menegangkan. Staffel, cake turn, chancy, multi switch, itu ada sesuatu. Kirby, electric, plusel, masquerade. Halo next executor yang biasa, bukan yang ini ya, bukan yang apa? FA, tadi kita dapat FA-nya. Whiscash, Shellos, Steel, Rowlet, Honchkrow, Vibloom, Parasect, Sandygast, Carvanha, Genesect Bergilau! Aku ingin pulang! Kalian nonton gak sih movie-nya yang keluar di bioskop di dub? Movie Genesect ya? Terus ada 5 Genesect-nya, terus ada satu yang merah. Terus dia sering bilang, aku ingin pulang, aku ingin pulang. Isi ulang energi, tembakan gaya. Oke, aku senang sih dapat ini. Kayak dia apa ya? Berkesan banget loh. Aku ingat waktu itu pas aku nonton itu besoknya ujian ya. Ada UTS. Tapi kayak aku udah ini sih belajarin Hamin sekiannya lah. Jadinya kayak pas nonton tuh udah lumayan tenang. Gila-gila enggak tuh. Asik enggak tuh. Itu namanya demi nonton Pokemon, aku rela belajar duluan. Jadi, kalian kalau mau melakukan sesuatu tuh kalau ada motivasinya lebih ini ya. Lebih okay gitu. Biasanya lebih niat mau ngerjainnya. Boleh-boleh dicontoh hal-hal yang baik dari Hyper Potatoes. Yang nggak baik kayak tidur jam subuh-subuh nih nggak boleh nih. Okay? Kita masuk ke box terakhir. 5 box loh. Jangan-jangan, bukan 5. 4. 4 box nggak ada Zoroark. Karena di box kelima ini bakal ada ya, Zoroark-nya bakal keluar. Let's go! Lima pack pertama. Persimian. Water. Oddish. Togedemaru. Tapu Koko. Decidueye. Shelmet. Energy, Zorua, itu GX ya. Ha! Marshadow GX, kita udah dapet tadi. Type 0, Hakamo'o, Energi Dasar, Pikachu, Carnivine, Minior, Time Ball, Noibet, Energi Dasar, Purloin, Bellsprout, Absol, Lipart, Houndoom, Energy, Sandygast, Cacnea, Raichu, Trevenant. Oke, okay, GX kita di box ini yang pertama adalah Marshadow GX. Gila. Kita SR 2 ya, 2 SR, 2 Double Shiny. Sekarang harapan kita adalah UR, kalau enggak Zoroark Clarity apapun. Itu aja, Zoroark. Ini kasusnya aku agak ngeri-ngeri kayak Picarom ya, padahal kita cuma nyari RR loh. RR kok sesusah itu gitu. Oh my god. Nah lanjut ya, kita punya Murkrow, Energy, Surskit, Pikachu, Hutan Terlahap, Regirock, Alolan, Fire Energy, Weedle, Rockruff, Gigalith, kali ini foil. Beware, Kirby, Energy Listic, Plusle, Masquerain, Frieza, Weavile, Rowlet, Pengangkat Pokemon Super, Zygarde, Fighting Memory, Alolan Grimer, Energy, Togedemaru, selesai. 10 pack terakhir. Dalam 10 pack terakhir ini ada 1 GX lagi. Ada 1 SR ke atas minimal ya, hopefully ya. Sama shiny. Shiny juga belum keluar ya di sini ya. Mungkin nggak sih nggak dapat shiny tapi dapat SR ke atasnya 2. Sesekali mau dong dapat kayak gitu dong. Persek, Energy Dark, Sandygast, Carvanha, Sharpedo, Soltok, Whipping Bell. Oh, kita ada sesuatu ini, GX ya. What is it? Decidueye GX! Not bad! Meskipun ini bukan Zoroark ya, tapi not bad. Decidueye ini salah satu kartu yang bakal jago, karena tadi aku udah dijelasin di video sebelumnya ya, ability-nya ini panah bulu, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri, letakkan 2 tahun kerusakan pada satu Pokemon lawan, bisa nge-snipe ke bench. Terus kayak kalian punya 3, kalian bisa tembak
satu ini basic sampai painted ya. Noibat, energi dasar, import, contour, hydraigon belum ya, masih belum. Energi balasan, dark tricks, yeah, shiny. Ha, genesek lagi. Aku ingin pulang ke ang. Aduh, aku jadi nyanyi jadi takut kena copyright ya. I better not. Genesek berkilau, kita udah punya dua. Dia udah berhasil pulang ke rumah kali ya. Aduh, ini udah semakin tercampur-campur pile-nya. Kita punya 5 yang terakhir ya. Di sini langsung aja kita masuk, lihat perlahan. Staffel. Energy down, Cacturn, Chansey, Hydreigon, Obat Luka, Exelgore, Energy Dasar, Persimian, Rotom. Oh, keluar! GX-nya adalah Gaslord GX. Ini salah satu tabis juga ya. Basic dengan HP 210. Melahap liar, satu energi. Buang 5 kartu pay atas dari deck sendiri ke trash. Jika ada energi dari 5 kartu tersebut, kenakan pada Pokemon ini. Lubang Tirani, 160 damage. Wow, nggak dibuang tapi. Nggak kayak tabu dulu ya. Terus Krasup. Krakusan GX. 100 damage. Jika Pokemon lawan KO akibat kerusakan dari serangan ini, pemain mengambil 2 kartu poin tambahan. Wow, berarti kalau dia ngalahin GX Pokemon pakai serangannya ini, bisa ngambil 4 prize card ya. Oke, ini lucu sih. Ini lucu dan menarik. Kita usahin dulu. Acerola, Roggenrola, Energy, Rattata, Digrisby, Zygarde, Pengalih Multi, Tangela, Energy, Gloom, Mudbray, Beware, Golly, Sopot, Phantom. Oh, masih ada sesuatu. Gastrodon, Hakamo, oh! Sebi berkilau! Oke, kita nggak dapat SR lagi ya. Banyakan shiny-shiny-nya ya. Wah, ini agak berat sih ya. Ngeri-ngeri juga. Kita langsung recap aja untuk 100 packs opening yang ini. Oke, sekarang kita recap. Kita dapat berapa holorare ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kita dapat 29 holorare. Normally itu harusnya 30 ya, karena sebox biasanya ada 6. Terus shiny-nya kita punya 2 Rayquaza, 2 Lugia, 2 Celebi, 2 Genesect. 2 of each ya. Kita dapat 8 dari 5 box ini. Terus GX-nya kita punya Komodo GX 2, Marshadow GX 2, kita punya Raichu, Gastlord, Buzzwole, Golisopod, Palossand, Decidueye, Auron Exeggutor GX. Jadi total ada 10 ya. 10 GX untuk 5 booster box. Terus SR kita punya Alolan Raichu, ini Raichu ya, Raichu GX dan Alolan Exeggutor GX. SR, aduh kepleset. Ya. Nih. Cakep ya. Aku Raichu-nya sih yang gemes banget sih. Kayak, oh my gosh. Terus juga Alolan Exeggutor tuh apa ya, menarik gitu. Palu Naga. Tuh, aku nggak bohong ya, dia Dragon Type nih. Gila, lucu ya. Oke, sekian itu untuk unboxing 100 packs yang set A. Besok kita bakal lanjutin sama 100 packs opening yang set B. Jadi kalian langsung aja like di bawah, tekan tombol subscribe buttonnya, nyalakan loncengnya supaya kalian ternotifikasi duluan, begitu aku upload video baru. Oke, sekian untuk video kali ini. Aku sedih nggak dapat Zoroark. Hyper Potatoes, signing out.